kadang meninggalkan bekas yang menghitam bagi sebagian orang. Mungkin hanya butuh beberapa minggu saja untuk memudarkan bekas luka seutuhnya. Namun shoppers, banyak orang butuh usaha dan waktu yang lebih lama, bahkan bekas luka hitam susah untuk memudar. Bekas luka yang terlihat selain bisa mengganggu penampilan, juga bisa membuat tidak percaya diri shoppers. Namun jangan khawatir shoppers, bila Anda sekarang mengalami hal tersebut, ada berbagai macam obat yang dapat digunakan untuk mempercepat proses meregenerasi kulit dan membantu memudarkan daerah bekas luka yang lebih gelap. Baik berbentuk plester, minyak, salep, dan obat untuk mengatasi bekas luka yang menghitam atau menonjol tergolong mudah didapatkan, bahkan di apotek terdekat sekalipun. Nah, super si video ini kami telah merangkum 10 obat penghilang bekas luka terbaik yang dijual di apotek. Tentunya produk-produk ini memiliki kualitas baik dan kandungan yang aman. Namun seperti biasa nih shopper, sebelum melanjutkan video ini, subscribe dan nyalakan notifikasinya dulu untuk selalu update dengan video-video terbaru dari Tuka Teku. Dan saya Revani, langsung saja yuk simak rekomendasi kami berikut ini. Bio Oil. Produk ini sudah terkenal dapat mengatasi berbagai macam bekas luka yang timbul di kulit. Bio Oil bisa Anda andalkan untuk memudarkan bekas luka di kaki yang menghitam karena jatuh dan tergores atau di bagian tubuh lainnya. Bahkan, Bio Oil diklaim mampu memudarkan bekas stretch mark setelah kehamilan. Bio Oil mengandung vitamin A, vitamin E, dan chamomile yang tentu berfungsi untuk mempercepat regenerasi kulit dan meratakan warna kulit yang semula lebih gelap akibat luka. Kisaran harganya mulai dari 50 ribuan. Dermatix Ultra. Pernahkah Anda melihat bekas luka yang timbul? Biasanya luka ini diakibatkan oleh bekas operasi atau saat tersentuh knalpot yang panas. Umumnya, bekas luka seperti itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari bekas luka lainnya untuk sembuh. Namun, tidak perlu khawatir, Anda bisa menggunakan Dermatix Ultra yang mengandung vitamin C dan teknologi siklopentasiloxane. Anda juga harus menghindari pemakaian Dermatix pada luka yang masih basah. Kisaran harganya mulai dari 180 ribuan. Bioplacenton. Pernah terkena knalpot panas atau letupan minyak saat memasak? Segera bilas tangan menggunakan air mengalir dan berikan bioplacenton di atas luka. Bioplacenton sangat cocok digunakan mengobati luka bakar yang masih basah. Ekstrak plasenta dan neomisin yang dimilikinya dapat mencegah infeksi hingga membantu pembentukan jaringan baru dan proses regenerasi kulit dipercepat. Jadi, luka Anda tidak akan berbekas secara berlebihan. Kisaran harganya mulai dari 30 ribuan. Mederma Proactive Gel. Krim Mederma Gel Proactive mengandung aloe vera dan alansion yang telah terbukti dapat memudarkan bekas luka dengan cepat dan maksimal. Krim ini bisa jadi salah satu solusi yang paling tepat untuk mengembalikan warna kulit Anda jadi merata. Aturan pakainya adalah 2-4 kali dalam sehari. Anda bisa menggunakan krim Mederma Gel Proactive sambil dipijat dengan lembut pada daerah bekas luka agar cepat meresap dan mengering. Kisaran harganya mulai dari 115 ribuan. Dermalion Silicone Scar Dressing. Beda dari yang lainnya, obat satu ini adalah plester yang ampuh untuk menangani bekas luka yang timbul alias keloid. Kalau Anda rutin memakainya, Dermalion Clear Silicone Sheet efektif memperbaiki warna, ukuran, dan tekstur bermasalah yang disebabkan oleh luka pasca operasi sesar, luka bakar, ataupun luka lainnya.
Selain untuk pengobatan, obat berbentuk plester juga melindungi luka dari gesekan ke pakaian atau benda lainnya. Setiap kemasan berisi satu buah plester yang dapat dicuci dan digunakan berkali-kali. Pastikan Anda mengikuti petunjuk pemakaian dengan seksama. Kisaran harganya mulai dari 98 ribuan. Lana Keloid E-Cream. Goresan di tangan Anda sudah lewat beberapa minggu namun masih tampak gelap? Jangan khawatir, Anda bisa menggunakan Lana Keloid E-Cream ini. Krim ini mengandung vitamin E yang mampu mempercepat proses regenerasi kulit tubuh. Tidak hanya itu, di dalamnya juga mengandung centella asiatica yang bisa membantu penyembuhan luka semakin cepat. Pada beberapa orang, keloid juga bisa muncul akibat dari bekas operasi. Bila Anda mengalaminya, Anda bisa mencegah timbulnya keloid dengan mengoleskan krim ini secara rutin. Kisaran harganya mulai dari 117 ribuan. Melanox Hydroquinone 2% Cream. Melanox umumnya digunakan untuk mengobati hiperpigmentasi kulit atau keadaan di mana daerah kulit tertentu menjadi lebih gelap dibanding dengan yang lainnya. Beberapa penyebabnya antara lain karena luka, bekas operasi atau tergores. Melanox dapat digunakan untuk mengobati bekas luka, namun dalam pengawasan dokter ya sopers. Pada ibu hamil juga disarankan untuk tidak menggunakan obat ini. Untuk mendapatkannya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Tujuannya agar penggunaan Melanox dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari kulit sendiri. Kisaran harganya mulai dari 38 ribuan. Brilli Acne Scar Removal Cream. Anda pernah berusaha mengupas jerawat yang mengering hingga berbekas? Tentu saja ada beberapa orang yang kesulitan menghilangkan bekas tersebut. Jika Anda salah satunya, Anda bisa menggunakan Brilli Acne Scar Removal Cream. Brilli memiliki bahan aktif seperti Portulaca oleracea yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membantu proses penyembuhan luka. Anda juga bisa menggunakan sebanyak 2-3 kali sehari agar proses regenerasi kulit dapat dilakukan lebih cepat dan maksimal. Kisaran harganya mulai dari 49 ribuan. Lucas Papau Ointment. Lucas Papau merupakan salah satu produk dari Australia. Produk ini sudah terkenal sejak lama dapat membantu permasalahan bekas luka pada kulit. Lucas Papau juga dapat digunakan pada anak-anak. Beberapa anak senang menggaruk gigitan nyamuk hingga berbekas. Lucas Papau bisa digunakan sebagai salep penghilang bekas gatal yang menghitam. Lucas Papau memiliki sifat antimikroba dan antibakteri, jadi aman digunakan untuk mengatasi bekas luka. Selain untuk luka, Lucas Papau juga bisa digunakan sebagai lip balm untuk mengobati bibir pecah-pecah. Kisaran harganya mulai dari 25 ribuan. Meiliba Handling Nutritive Cream. Mungkin beberapa dari Anda sudah mengetahui khasiat dari Meiliba Handling. Obat ini sudah digunakan turun-temurun untuk menghilangkan bekas luka dengan efektif. Meiliba Handling mengandung gliserin, aloe pig oil, snake oil, dan snake guts mampu mempercepat proses regenerasi kulit dan menghindari terbentuknya bekas luka yang lebih gelap. Anda bisa menggunakan Meiliba Handling sebagai penghilang bekas luka di kaki, tangan, badan maupun wajah. Jangan khawatir, Meiliba Handling aman bahkan untuk digunakan bayi karena obat ini telah terdaftar dalam BPOM dan tidak mengandung alkohol. Kisaran harganya mulai dari 30 ribuan. Nah sobers, itu tadi beberapa merek obat penghilang bekas luka yang ampuh kembalikan warna kulit Anda secara merata. Dan yang perlu diingat nih sobers, untuk selalu menghindari mengupas luka yang telah mengering. Jaga kebersihan tubuh dan konsumsi makanan yang bernutrisi agar bantu proses meregenerasi kulit lebih cepat.
Semoga informasi di video ini bisa menjadi referensi bagi Anda dalam menemukan produk obat penghilang bekas luka terbaik yang cocok untuk Anda ya Sobers. Produk-produk tadi selain bisa dibeli di apotek, juga bisa Anda beli melalui marketplace online yang link pembeliannya sudah kami sertakan di deskripsi di bawah. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan semoga bermanfaat ya Sobers. Dan jangan lupa juga nih Sobers untuk stay up to date dengan konten-konten terbaru dari kami. Sampai jumpa!